Cok, dikit. Make it rain, make it rain down on me. Make it rain, make it rain. Dan itu bagus. Itu cakra itu suaranya berat. Serak itu jadi ciri khasnya dia. Sama Esti Rami juga kan kayak gini. Kalau dia masak karena rusak dia. Kalau gua baru beneran. Karena pecah dia. Tapi lu emang dari dulu suara gini. Kata pas lahir juga gini. Sebenarnya gitu. Enggak mungkin. Mungkin gejalanya hampir mirip sama Raffi karena waktu itu gua pas puber memang kan itu roba tuh suara. Waktu itu tiap malam gua nyanyi di bar, di kafe kan terus ada asap rokok segala macam. Ada yang godain gak sih di bar gitu? Yang godain lu. terus. Tapi akhirnya ya karena sampai sekarang alhamdulillah setiap bulan cek enggak ada masalah alhamdulillah. Oh gitu. Tapi waktu dia nyanyi itu make it love apa? Make it rain. Iya, tapi ada net. Tapi ada netizen yang komen loh. Boleh kita bacain ya? Boleh. Pro kontra enggak apa-apa ya? Apa-apa. Oke, silakan. Bacaannya ini header im on in of your huge. Oh ini dari Filipina. Ini komen dari Filipina. Hi dear, yeah. I'm one of your huge fans from Philippines. Currently residing in Dubai. Love your very unique husky voice. You're amazing. If you could do a cover of Supermarket Flower by Ed Sheeran, please. Dia minta lagi, lu suaranya bagus, katanya cerah. Suara bagus, nah itu supermarket suruh belanja lu. Itu lagu. Nih, satu lagu. Speckless. Speckless. Simple, the best, love you Cakra, gitu katanya. Wih, jadi di luar juga heboh ya? Dan kebanyakan kadang yang komen-komen itu orang luar justru. Oh. Orang sini? Ada juga, cuman ke sini kebanyakan hujat. Oh. Ya. Bahkan katanya. Karena kan gue ikutan ini pun, ya kata-kata udah nggak laku ya gitu. Udah nggak laku. Ya Allah. Apa? Ngapain udah punya nama di sini gitu di sana gitu kan? Tapi tahu nggak kalau cakrakan ini punya kembaran? Hah? Iya. Lima. Kembar lima katanya. Iya. Banyak banget. Nih. Ini dia. Tuh. Ada rambutnya sama itu. Olga. Iya. Terus. Ada Cakra di tengah. Iya. Emang Cakra yang tengah? Ya gue tengah. Itu Yan Kasela. Yan Kasela. Terus lu berondong banget di situ. Enggak, itu kan dulu 2011. Itu berondong banget tuh di situ ya. Netizen tuh kreatif banget ya. Tapi apa sama Irfan pernah enggak sih waktu masih muda ngoding yang rambutnya kayak gitu? Enggak pernah gue mah. Masa? Gue mah enggak pernah. Irfan? Kalau gue paling di bonding. Tapi enggak kalau gue tuh muka gue tuh kalau di itu tuh di tukang cukur yang garut-garut itu garut, top 40 gitu, ada muka gue mulu. Masa? Gue jadi contoh model gitu iya.